Halo guys, welcome back to Main Board Gaming Channel. Gimana dimana pada saat ini gue bakal bahas tentang Stafford 37 ya. Ini gue salut sih sama Edi ini, ternyata di 3 tahun kalian bisa mencapai 100 juta guys ya. Katanya free to play. Kita lihat ya. Apa top up tipis-tipis ini. Ya, ya free to play ya maksudnya. Terus kalau udah setahun, 3 tahun kayak gini mah udah gak berasa ya itu top up gitu. Kita lihat dulu kehidupannya. Masih ada ya? Wah, hebat loh. Ini yang top up player berarti. Gila. Tepat-tepat semua ya. Menarik. Dia ranking 6. Buat taktiknya, coba kita lihat ya. Nyala semua. Gak ada cruelnya soalnya ya. Oh, kejar BP doang. Ya wajar sih bisa segini, soalnya BP-nya masuk ke sini ya. Ya nyala semua, gila udah. 14.000 nyala semua, gila. Tapi ini kejar BP ya guys. Gua gak terlalu rekomen. Tapi ya suka-suka kalian sih, gak ada yang salah sih. Soalnya kayak gini emang BP oriented dan HP-nya tebel. Nah, kita lihat aja ya. Dari HP pasti lebih bagus, cuman ya belum tentu menang juga. Kebalik lagi ya. Kita lihat dulu emblem tamat ya. Udah pasti tamat kalau ini. Iya. Lebih malah ya. Bagus. Ngincernya ke sharp blade. Oke. Tabungan. Damn. Wah. 900 gila. Oke, masih ada. Wah, 7.000. Gila, cok. Oh, ini aman. Nah, ini yang paling penting nih SAC-nya. SAT. Oke. Batunya. Oh, ada satu. Oke. あ、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 
ternyata guys ya. Intinya sabar tua guys. 3 tahun gila. Wah ini gak bisa di hunting sih bang. Gile. Akhir. Oh rapi lagi. Ini oke lah, masih oke. Oke, lanjut. Bagus banget. Cetak. Ya, bagus ya. Aku mau ngomong gimana ya? Kayak gini nggak bisa di-roasting bagus. Oh, masih bisa diralat. Bagus. Udah rapi banget ini. Imsek semua sih. Oh ini sayang ya. Jiru yang gua pengen dulu. Training. Tek bonus. Oh rapi ini. Gak bisa di roasting ini bang, sorry bang. Gak jelek sama sekali nih dia. Wah damage reflect ini buat ini bagus banget nih. Ini buat tetep bagus banget nih. Nama gak dipindahin ke TTM nih.
Enak ya, server 2 ya. Komplit banget ya. Kita lihat figurnya. Nah ini yang paling penting ini. 7 rata berarti. Ya 7 rata. Ini Metal Bat di pensiunin boleh loh bang. Masukin Metal Knight. Nah, Metal Knight-nya enggak keepsake, Pak. Oh, enggak keepsake, wajar. Ya, selera sih. Enggak bisa ngomong, cuman ini ID-nya enggak jelek sama sekali ya. Power speed-nya sayang enggak ada. Iya, enggak main power speed tuh. Ya, ini next. Ambil Sonic kali, Bang. Tinggal dinikmatin aja nih. Monster udah ada. Threat. Hero ada. Tetet. Lalu saya tinggal ngambil Metal Knight. Sonic ini power speed aja udah. Jadi menikmati hidup ini udah. Gue yakin dia kuat udah main 3 tahun ya. ID-nya bagus. Tatatnya udah tertutupi dengan server yang sudah tua. Terus apa lagi nih? Oh ini nya lab-nya. Apakah udah 10 rata? 3 tahun loh itu. Gila. Gak mau jalan. Penasaran gue. Jus. Wah, 9 cok. 9 plus 9. 9 anjing. Bentar lagi kebuka loh. Hebat. Emang udah kayak nge-cheat ya. Ini 27 ya, 28. Oh, 26. Oh, ini biasa ini mana? Ini biasa. Terus wait. Ini udah Honor Battle Arena. Nah ini berapa dia? Kenapa ya, hero-nya komplit ya? Kayak figurnya tuh kebuka guys, jadi enak ya. Lumayan loh, 25 juta. Hero-nya, oh nggak terlalu up to date. Padahal nggak ngambil WDM ya. Menarik. Padahal nggak ambil WDM. Bagus. Ininya bagus. Kalau gue sih tinggal nyari Sonic aja sih bang. Sonic sama satu lagi hero yang up to date apa gitu. G4 mungkin. Terus ranking supply depot udah. Udah tamat nih. ID-nya udah enak banget ini. Tinggal dimainin aja bang. SHC-nya sih mirip-mirip sama gue ya. Ya gampangnya kayak gini guys. Mungkin kalau kalian buat perkiraan ya. Yang membedakan ID gue yang S500 dan server 37 ini adalah top up ya. Berarti kalau kalian mau mengejar server gini kurang lebih kalian harus top up sekitar 180-200 juta guys. Kalau mau mengimbangi ini lo ya. Mengimbangi dalam tanda kutip masih belum menang. Soalnya SAC-nya bisa ketutup cuman hero-nya yang enggak bisa ketutup. Jadi ya harusnya lebih sih, lebih top up lebih dari itu sih. Soalnya ini kalah BP yang bikin kalah itu kalah dari figurin udah pasti. Soalnya dia hero-nya lebih komplit. Kita yang server muda belum tentu menang karena salah satunya itu persenan-persenannya enggak bikin menang. Nah, ini komplit. Oh. Ini gua mana ada kebuka ini? Mana nih, bentar. Ini ban. Ini masih kebuka ya. Nah, ini boros gua enggak ada. Ini juga banyak yang belum kebuka. Ya salah satunya inilah yang menyebabkan kita kalah ini 1%, 6% nih. Waduh. Jauh banget bedanya. Jadi itu guys, ini ID-nya nggak jelek, bagus. Cuman kurang hero aja, power speed. Udah. Owner ada, damage dealer ada, hero-nya komplit, aman ini. Enak bang, nggak bisa di roasting bang. Ini ID-nya bagus bang. Respect sih, 3 tahun kalau beneran main dari nol ya. Ini respect sih, gila. Hebat, nggak bosan sama sekali. Ini baru namanya free to play ya. Ngomongnya free to play sama lo spender lah. Gila, itu aja dari gua. Jadi kalian kurang lebih kalau main dari awal jadinya kayak gini guys. Kalau mainnya bener ya mungkin bisa lebih baik lagi kan. Kalau awal-awal ini kumpulan dari kesalahan yang mau diperbaiki ya. Jadi ya ini jadinya. Sesalah-salahnya apapun ini 3 tahun respect sih. Oke, itu aja guys dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. See you in the next video. Salamet bro, 3 tahun bro. Gila.